Hai semua. Ha, di sini Kak Rina mau tunjukkan lagi kita make up tanpa menggunakan bulu mata pun boleh cantik, boleh menyerlah mata tu kita. Okey, sebelum Kakak lukis kening tadi, Kakak dah buat lapisan pertama Glass Skin Serum Foundation, dah sapu dah. Ha, lepas tu baru Kakak buat kening. Dan concealer juga Kakak gunakan daripada NYX Cosmetics punya Glass Skin Serum Foundation jugalah. Now sekarang ni kita buat kita punya eyeshadow pula. Nampak macam simple tapi confirm buat mata kita menyerlah, makeup kita menyerlah walaupun tanpa extension bulu mata ataupun bulu mata palsu gitu. Ha, mata Kakak ni dah tua, jadi mau blend eyeshadow tu memang susah sikit lah kan. Ha, kamu muda tu boleh sapu pelan-pelan saja. Selepas tu kita dah siap eyeshadow tu, kita buat lagi lapisan sekali lagi kita punya Glass Skin Serum Foundation sayang, supaya dia lebih cantik gitu. Senang saja mau ratakan ni, jangan takut, jangan takut lapisan kedua tu akan crack ataupun akan bercapuk, tidak akan. Walaupun kamu sapu tak rata, nanti dia akan merata sendiri, percayalah. Senang saja. Lepas tu kita buat pula untuk supaya tidak gantung kita punya mata ni, kita buat lagi yang eyeshadow yang dekat bawah ya. Sudah tu, untuk kita buat eyeshadow bagian bawah tu, kita ulang saja warna yang di atas tadi, cuma di bagian bawah kita letak secara tipis. Lepas tu barulah kita gunakan yang paling penting ni, step ni, kita punya eyeliner. Dengan eyeliner lah, walaupun tanpa eyeshadow memang mata kita akan menyerlah walaupun tidak menggunakan bulu mata palsu sebagainya. Eyeliner ni lah yang buat mata kita menyerlah walaupun kita tak guna bulu mata palsu gitu. Glass Skin Serum Foundation ni juga kita boleh cover apa-apa yang kita nak cover dekat kulit tu, kita cover just dab-dab je. Okay, ni kita tambah shimmer-shimmer sikit. Mancung-mancungkan hidung sikit. Dah mancungkan hidung tu, jangan lupa lah tutup warna coklat tu, guna Glass Skin Serum Foundation juga. Jadi tidaklah nampak sangat yang kamu buat hidung tu. Macam tu okey lah kan. Sekarang kita guna blusher. Kakak guna yang warna gelap sikit bagian bawah ni, so nanti dekat atas kita mau guna kita punya glow lip blush. NYX Cosmetics ni memang best. Kita sapu-sapu, kita tunggu-tunggu dulu dia dah jadi merah, nanti baru kita dab ya. Okey, kita dab. Senang. Jangan takut, efek dia memang nampak kilat betul sekarang ni. Nanti dia akan meresap ke dalam kulit, dia akan kering juga ya. Okey. Sekarang kita pakai mascara, kita lentikkan dulu bulu mata tu. Tapi bulu mata Kakaknya yang tak nampak lah sebab pendek sangat. Tak apa, yang penting kita kasih menyerlahkan lagi kita punya bulu mata tu, kita tetap nak guna juga. Kalau dari dekat ni memang nampak lah bulu mata Kakak ni. Kalau nak dua lapis pun boleh juga kan, supaya mata tu lebih menyerlah. Macam tu. Lepas tu kita jangan lupa sapu bagian bawah pula dengan hati-hati. Yang terkotor ni nanti kita kasih bagus. Nanti kita boleh baguskan balik. Sebab tu nak kena pelan-pelan. Okey, sekarang kita guna lipstick pula. Tadi sebelum sapu ni memang kita sudah guna glow lip blush untuk lembapkan bibir kan, supaya bila kita pakai lipstick tu tidaklah mengeringkan bibir. Okey, dah siap. Cantik kan? Bye-bye.